Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Pada hari ini, Injil Matius mengajarkan kepada kita tentang berpegang pada jalan yang telah mulai kita jalani. Saat kita berani untuk berjalan mengikuti Tuhan, maka kita harus selalu berpegang dan selalu berjalan mengikuti arah panggilan yang telah kita mulai. Kita ibaratkan domba yang diutus oleh Tuhan, dan serigala juga kita ibaratkan mencoba untuk mengikuti proses tantangan dalam kehidupan. Artinya, setiap kali kita mencoba untuk mengikuti proses perutusan, pasti banyak sekali tantangan serta rintangan yang selalu datang. Oleh karena itu, bagaimana kita mencoba mengatasi tantangan serta rintangan yang datang? Maka dari itu, kita harus percaya dan tetap berpegang teguh dalam proses perutusan, karena Tuhan tidak akan membiarkan satu ekor domba pun yang dimakan oleh serigala. Tuhan memberkati.